Sedapnya. Dah naik bau dah. Pengalaman raya yang Ramona tak boleh lupakan. Hai, masa Ramona umur 7 tahun, Ramona beraya dekat Ibu Perak masa tu. Nak pergi ambil barang dalam kereta, pakai baju kurung comel-comel dah ni. Sekali nak ikut shortcut, jatuh longkang, pengsan dalam tu. Time raya eh, pengsan tengah-tengah raya. Itulah, buas sangat. Hai, sihat dah? Makanan wajib waktu raya Ramona, apa lagi? Ni ha. Mestilah ketupat dengan lemang. Raya ke kalau tak ada ketupat dengan lemang? Hai. Alah sian, tunggu lama. Tak makan-makan lagi dari tadi. Ya. Makan, jangan tak makan. Menu yang Ramona pandai masak. Ramona tahu. Rendang ayam. Oh, sedapnya. Kalau dapat cecah dengan roti pun dah sedap sangat dah. Adik, makan sayang. Nah, kenapa tak ambil pinggan? Malu makan? Oh, setiap kali raya, momen-momen yang Ramona paling nantikan adalah untuk tengok setiap orang pakai baju raya cantik-cantik. Lepas tu nak tengok orang dekorate rumah cantik-cantik. Barulah raya. Ambil ni je. Ya Allah, ambil lagi. Pengertian hari raya buat Ramona adalah maaf bermaafan. Time itulah kita nak minta maaf atas segala salah silap yang kita pernah buat selama ni. Sorry abang, sorry kakak, makcik, nenek, semua sekalilah. Dan juga paling penting untuk spend time bersama keluarga. Time itulah kita semua berkumpul ramai-ramai, semua spend time ramai-ramai. Bila lagi kalau bukan raya, betul? Kejap, ada satu. Tradisi raya yang Ramona takkan lupakan. Haha, apa lagi kalau bukan baju raya? Wajib pakai baju tradisional, betul tak? Bila lagi nak pakai baju tradisional kalau bukan raya? Dan jangan lupa, kenalah melaram pakai barang kemas. Time raya lah kena pakai melaram-melaram, betul tak?